warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى beri kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ini. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita membaca zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada perkara yang hendaknya selalu kita mengingatnya, yaitu ketika kita beramal maka hadirkanlah niat-niat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Kata para ulama, mereka buat kaidah, kata mereka, la thawaba illa binniyati, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Termasuk yang kita niatkan ketika seorang hadir di majelis ilmu, dan ini niat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan dalam Al-Quran, innahu kana dhaluman jahula, manusia bahkan menzalimi orang lain, bahkan ada yang menzalimi Allah. Ini sifat kita manusia. Selain itu sifatnya juga jahil. Allah mengatakan di ayat yang lain, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi kita itu tidak punya ilmu asalnya. Terus Allah menjadikan pendengaran, penglihatan hati agar kalian bersyukur. Mari kita manfaatkan tiga nikmat ini yang dengannya kita mendapatkan ilmu. Alhamdulillah kita memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut, yaitu pendengaran, penglihatan, dan apa lagi satu? Hati. Niatkan juga untuk mengangkat kebodohan orang lain. Belajarnya kita hadir di majelis ilmu karena tuntutan ilmu itu untuk disampaikan. Untuk disampaikan, dia adalah obat. Ilmu itu obat. Penyakit apa yang diobati? Jahil. Jadi bodoh tentang perkara agama itu penyakit. Obatnya tidak ada lagi kecuali, jadi obatnya tidak ada kecuali apa? Kecuali ilmu. Ilmu saja yang bisa mengobati penyakit ini. Karena itu siapa yang tidak belajar agama, hadir di majelis ilmu dan seterusnya, pelajari agama Allah, maka
penyakit al-jahli ada pada dirinya tidak akan terobati. Tidak akan terobati. Hanya kita yang mencari obatnya ini, mencari obatnya kalau dapat amalkan. Karena kalau tidak diamalkan juga ini bisa menjadi petaka bagi orang yang memiliki obatnya, yang punya ilmu. Musibah, tidak ada ilmu musibah, punya ilmu tapi tidak diamalkan juga musibah. Bahkan ini musibahnya lebih besar. Karena pertanggungjawabannya itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang punya ilmu. Sampai mana? Doa yang kedua. Ini bagaimana kalau kita sepakati sebelum belajar yang hadir ini menghafal. Jadi disuruh dulu menghafal ini. Biar ada ini merasa apa? Ada ini beban sehingga bukan lewat begitu saja tidak dihafal, padahal ini bagus kalau memang nama dihafal. Tidak semua, kita batasi saja ini. Gimana? Sepakat ini? Sepakat. Sambil kerja kan sambil menghafal. Iya. Yes. Ya insyaallah. Ya begitu penentu ilmu. Ilmu dihafal. Kalau begitu yang dihafal, dihafal ya, dicatat ini yang mau dihafal ini. Dari awal. Satu yang dihafal ini zikir ketika bangun tidur. Ini banyak zikirnya ya. Jadi kalau dihafal semua bagus, tapi kalau ada satu, biarlah satu saja. Jadi, kalau lebih dari satu lebih bagus lagi. Terus yang kedua, doa ketika memakai pakaian. Yang ketiga, doa ketika memakai pakaian yang baru. Yang keempat, doa kepada orang yang memakai pakaian yang baru. Yang kelima, tentang zikir ketika melepaskan apa? Pakaian. Sudah sampai lima. Mana sepakat? 1 sampai 5. Tapi yang ditanya tidak semua ya, karena kalau ditanya semua habis waktunya. Cuma semuanya persiapan karena tidak disebutkan ini, tidak ditentukan namanya siapa. Jadi semuanya pasti apa? Pasti persiapan untuk menghafal. Rahasia ini siapa yang disuruh ini? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Apakah bisa hafal ini 1 sampai 5 atau sebagian saja? Yang jelas kalau yang kelima hafal. Apa yang kelima? Bismillah. Berarti sudah berkurang ini. 1 sampai 5 ini. Nah, nanti ditambah lagi. Paham ya dengan artinya? Paham. Tapi tidak usah dulu ditanyakan apa artinya. Yang jelas pahami sendiri dengan artinya ketika dihafal. Satu sampai lima. Tapi jangan tidak hadir. Itu biasa penyakitnya itu, kalau ada begitu-begitu sekali tidak hadir. Padahal siapa yang dapat baiknya ini kalau menghafal? Yang menghafal kan kebaikannya kembali kepada yang menghafal. Kalau bisa hafal semua, hafal semua. Kalau tidak bisa cuma satu, ya satu saja. Yang jelas yang lima ini hafal dulu, nanti yang lebih dari satu dikirnya atau doanya kembali lagi kalau
bisa hafal 2, 3. Itu bagus. Sudah, sekarang kita lanjut ke dikir ini ketika keluar dari rumah. Di dalam kitab ini disebutkan ada 2 zikir. Satu sudah kita baca dan kita artikan. Ayo hamba, zikirnya yang pertama. Iya. Artinya? Nah, terus? La haula wala quwwata illa billah artinya. Kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, ini yang kedua dari zikirnya. Allahumma, langsung diterjemahkan. Allahumma ya Allah, ini, apa artinya ini? Ini asalnya innani. Ini apa? Sesungguhnya aku. A'udhu apa? Aku berlindung bika kepadamu. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udhu bika an adillah. Berlindung kepadamu an adillah, menyesatkan diriku, menyesatkan pada diriku. A'udullah, ataukah disesatkan. Ini kan tidak baik semuanya ini. Menyesatkan dirinya atau menyesatkan orang lain, dan apa? Dia disesatkan. Maksudnya dia disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita butuhkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya senantiasa di atas apa lawannya kesesatan. Lawannya kesesatan apa? Nah, kebenaran. Lawannya kesesatan apa? Petunjuk. Jadi supaya di atas petunjuk. Supaya di atas petunjuk. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari yang demikian itu. Minta perlindungan kepadanya untuk tidak disesatkan oleh orang lain, ataukah tidak menyesatkan orang lain, atau menyesatkan dirinya sendiri. Ada ya, menyesatkan dirinya sendiri. Ada. Menyesatkan dirinya sendiri. Selanjutnya, atau azillah au uzallah. Azillah artinya, azillah, aku menggelincirkan diriku. Ini menggelincirkan ini, maksudnya menjatuhkan dalam apa? Kesalahan. Atau digelincirkan. Atau digelincirkan oleh orang lain, sehingga apa? Melakukan kesalahan. Ini karena orang lain yang menggelincirkannya.
Ini juga tentu sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Menggelincirkan diri sendiri atau digelincirkan oleh orang lain sehingga berada dalam kesalahan, melakukan perbuatan dosa dan apa? Kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan. Atau kalau kita lihat ini diri kita dan orang lain, diri kita dan orang lain ini kalau kita lihat, kita sering apa, menggelincirkan diri sendiri ini dalam perbuatan apa, dosa. Begitu pula kita digelincirkan oleh orang lain ini karena kita diajari ilmu-ilmu yang apa? Ilmu-ilmu yang salah. Ilmu-ilmu yang salah. Sehingga kita jatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam kesalahan. Berikutnya, au azlama azlama au azlima au udlama. Azlima au udlama ini beda ya. Beda. Jadi dari awal itu yang pertama itu maklum. Fi'il maklum namanya. Fi'il madhi maklum. Yang kedua itu fi'il madhi majhul. Jadi maknanya beda. Ini azlima artinya aku mendolimi diriku atau mendolimi orang lain. Aku dolama atau aku didolimi. Aku didolimi. Kalau yang ini berarti meminta kepada Allah perlindungan dari apa ini? Dari mendolimi dirinya atau mendolimi orang lain. Ini bahaya ini kalau mendolimi. Karena Nabi mengabarkan apa? Adzulmu dzulumatun yawmat qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan pada hari kiamat. Dan bisa orang itu bangkrut di hari kiamat. Ada orang bangkrut di hari kiamat? Ada. Nabi mengabarkan ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang bangkrut itu bukan di dunia saja. Ada orang-orang yang bangkrut. Tapi di akhirat juga ada. Bahkan ini bisa banyak ini. Orang-orang yang bangkrut. Siapa yang dikatakan orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat? Siapa ini? Yang berbuat kezaliman. Yang berbuat kezaliman. Orang yang membuat kezaliman ini bukan berarti tidak ada kebaikannya. Ada kebaikannya yang dia bawa. Tapi kebaikan-kebaikannya ini habis. Habis. Jadi dia punya pahala salat, punya pahala puasa, punya pahala ini dan ini. Cuma itu dia banyak menzalimi. Dan belum selesai di dunia perkaranya. Karena apa? Tidak minta maaf atau tidak dimaafkan. Nah, sehingga ini masalahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah diadili. Dan Allah yang memutuskan seperti itu. Bahwa pahala dia itu diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi sampai habis. Karena apa? Bukan satu orang saja yang dia zalimi, banyak. Banyak, hati-hati ini. Kalau sudah habis pahalanya, masih ada yang menuntut karena dia masih apa? Masih ini. Karena dia ini
belum dapat bagian pahala, maka dia tuntut orang yang berbuat zalim di dunia ini, yang mendzalimi dirinya. Maka bagaimana dosanya yang dia zalimi itu diberikan kepadanya? Apa tidak bangkrut ini kalau seperti ini? Akhirnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tersebut, dia dilemparkan ke dalam apa? Ke dalam neraka. Dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini, maka dari itulah kita hendaknya berdoa kepada Allah minta perlindungan dari mendzalimi, dan juga minta perlindungan kepadanya untuk tidak didzalimi, untuk tidak didzalimi, supaya dia tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, yang menjadi sebab orang lain ini dapat dosa karena dia dizalimi. Kemudian terakhir di sini masih doa yang kedua, au ajahana au yujahana alayya, atau ajahala, ini maknanya melakukan perbuatan orang-orang yang jahil. Yaitu apa? Perbuatannya orang-orang jahil ini, yang jelas kalau orang jahil itu perbuatannya tidak di atas apa? Betul? Betulnya tidak di atas ilmu, tidak di atas ilmu. Ataukah ini maksudnya menyebutkan perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Adapun makna ijhal alayya ini dimaknakan dia dibodohi oleh orang lain. Jadi aku berlindung kepadamu ya Allah, aku dibodohi oleh orang lain, dibodohi oleh orang lain. Ini banyak ini yang orang lain membodohinya, mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang tidak benar, atau menyampaikan apa kudustaan-kudustaan dan selainnya, yang itu bisa masuk makna dia dibodohi. Insya Allah ini ada beberapa perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar berlindung dari perkara-perkara ini. Berlindung dari perkara-perkara ini supaya terjaga, supaya di atas kebaikan, supaya selamat dari bahaya-bahaya yang bisa mengancam keselamatan dirinya. Nah, doa yang kedua ini cocok ya dibaca memang kalau keluar rumah, karena apa? Di luar rumah itu banyak bahaya-bahaya yang kita apa? Sangat butuh untuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang jatuh dalam bahaya binasa itu di mana? Di dalam rumahnya atau di luar rumahnya? Di luar rumahnya. Karena itu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sudah. Selanjutnya kita pindah ke zikir yang lain, yaitu al-zikru inda dukhuli al-zikru, zikir inda ketika dukhulil manzili, ketika masuk rumah. Jadi masuk rumah ada zikirnya. Ada yang kita disyariatkan membacanya kalau masuk rumah. Keluar rumah juga ada dan sudah dibaca. Ada dua di dalam kitab ini zikir kalau keluar rumah. Adapun kalau masuk rumah, ini kalau masuk rumah, alhamdulillah di sini penulis memberitahukan kepada kita apa yang dibaca ini kalau keluar, apa kalau masuk rumah. Ternyata di sini ada dua. Yang pertama, kita mengucapkan Bismillah, awalnya Bismillah. Walajana wa bismillah kharajana wa ala Allahi wa ala Allahi Rabbina ana tawakkalna wa ala Allahi Rabbina tawakkalna. Ini yang pertama yang kita ucapkan. Terus yang kedua apa? Thumma li usallim ala ahlihi, kemudian dia memberi salam kepada keluarganya, maksudnya kepada orang yang ada di dalam rumahnya. Jadi ada dua. Pertama, kalau begitu bukan salam dulu ya, iya, bukan salam dulu ini. Kalau kita perhatikan lafadznya, zikir dulu baru apa? Memberi salam. Sebab apa? Di situ dikatakan thumma. Thumma itu dia bahasa Arab, huruf ataf namanya. Dia berfaedah litarti. Jadi faedahnya thumma itu tarti. Kalau tarti berarti yang dimaksud, kalau tarti ini dikirnya dulu baru apa? Salam. Dikir bismillah ini sampai akhir baru apa? Salam. Bukan salam dulu, assalamualaikum baru apa? Baru berdikir. Tapi dikir dulu, itu yang kita lakukan. Dikir dulu, kemudian setelah itu baru mengucapkan salam. Ini kalau masuk rumah. Kalau masuk rumah, nah, jelas ini. Kita artikan dulu. Bismillah dengan nama Allah. Walajana. Apa walajana? Kami masuk. Wa bismillah dan dengan nama Allah, kharajana kami keluar. Kami keluar. Berarti apa? Keluarnya juga bismillah ya, kalau keluar rumah. Dan sudah tadi dibacakan bismillah tawakkaltu sampai akhir. Jadi kalau keluar baca bismillah, masuk baca bismillah. Cuma ada yang sempurnanya, bukan bismillah saja, ada yang sempurnanya itu ini bismillah walajana wa bismillah kharajana. Ini wa bismillah kharajana ini mengingatkan nanti kalau keluar kan masuk, bukan masuk tidak keluar lagi ya. Kalau masuk rumah nanti kan
keluar. Jadi ini untuk mengingatkan ketika masuk, kapan keluar, baca lagi apa? Bismillah. Masuk rumah, keluar rumah. Itu yang biasa kita lakukan. Karena kita tidak di dalam rumah terus. Tidak di dalam rumah terus. Kita sehari semalam biasanya kemana? Ke masjid. Ini yang paling pokoknya dulu ini. Karena apa? Ada kewajiban kita di mana dikerjakan? Di masjid, yaitu sholat berjamaah. Ini menurut pendapat sebagian ulama ini, wajib hukumnya sholat apa? Berjamaah. Berarti kita keluar rumah, pulang dari masjid, masuk rumah. Pulang dan perginya seorang kalau dengan tujuan yang baik, itu semuanya dapat pahala. Bukan perginya saja yang dapat pahala. Ini kalau dia maksud perginya ini itu pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Seperti tujuannya ke masjid. Itu langkah-langkah kakinya itu kan terhitung apa? Pahala ya. Mengangkat derajat dan menghapus apa? Dosa. Ini banyak langkah ke masjid itu, masya Allah, itu keutamaan yang sangat besar, sangat besar. Nah, ini perginya, pulangnya juga dapat apa? Pahala. Kenapa dapat pahala pulangnya? Karena untuk bisa pergi ke masjid itu pasti apa? Pulang dulu. Iya kan? Pulang dulu. Karena dengan pulangnya ini nanti ke masjid lagi, pergi ke masjid, maka pulangnya ini dihitung apa? Dapat apa? Pahala. Dapat pahala. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi pulang perginya dapat pahala. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Rabb kami tawakkalna, kami bertawakal. Ini sudah dijelaskan tentang masalah apa? Tawakal. Jadi semaknalah zikir ketiga apa? Masuk rumah dan zikir ketiga keluar rumah. Hanya di sini ada lagi yang kita baca kalau masuk rumah. Apa itu? Mengucapkan salam. Jadi kalau masuk rumah, ucapkan salam. Apakah ini rumahnya sendiri atau masuk juga rumah orang lain? Yang jelas apa? Rumah, apalagi rumah orang lain ya. Iya, ucapkan salam dulu. Ucapkan salam. Ini supaya apa? Orang yang di dalam rumah ini tahu ini ada orang di luar. Jadi ucapkan salam. Jadi ini yang kita disyariatkan. Ucapkan salam ketika masuk rumah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau mengajari sahabatnya itu apa yang diajarkan? Ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ini Anas bin Malik yang menceritakan. Katanya Anas bin Malik, Rasulullah berkata kepadaku, "Ya bunayya,
wahai anakku. Jadi Anas bin Malik itu dipanggil dengan panggilan apa? Anak. Padahal bukan anaknya ya. Bukan anaknya. Nabi berkata kepadanya, wahai anakku, salim, itu sebelumnya, idza dakhalta ala ahlika fasallim, apabila engkau masuk rumah, apabila engkau masuk rumah, maka ucapkan salam. Ini apabila masuk rumah ini. Jadi ada syariatnya mengucapkan salam kalau masuk rumah. Iyakut barakatan alaika wa ala ahli baitika. Nah ini, diingat kalimat ini. Ternyata dengan ucapan salam ini, ucapan salam ini, dia menjadi suatu keberkahan bagi engkau dan bagi orang-orang yang ada di dalam rumahmu, bagi istrimu, anakmu, siapa saja yang ada di dalam rumahmu. Jadi sebab keberkahan ini, diantara sebab keberkahan adalah hendaknya kita senantiasa kalau masuk rumah mengucapkan apa? Salam. Demikianlah pengajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Anas bin Malik, dan ini tentunya berlaku juga kepada seluruh umatnya. Jadi ia menginginkan keberkahan pada dirinya, keberkahan pada keluarganya, maka biasakan ini, kalau masuk rumah ucapkan salam. Dan ucapan salam ini setelah dzikir sebagaimana telah dijelaskan tadi. Adapun dzikir ketika masuk rumah ini dan di dalam rumah berzikir lagi, ini akan apa? Mengusir syaitan yang ada di dalam rumah. Akan mengusir syaitan. Itu zikir yang kita ucapkan tersebut ketika masuk rumah ataukah ketika kita berada di dalam rumah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam hadis. Sebutkan dalam hadis. Dan juga ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berzikir di dalam rumahnya atau yang ketika masuk rumah dia mengucapkan apa? Salam. Ada jaminan Allah akan beri dia kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Ini penjelasan berkaitan dengan masalah zikir ketika sebelumnya apa? Keluar rumah, dan yang sekarang ini apa? Masuk rumah. Rumah ini kita tidak lanjut saja. Kita bahas dulu tentang masalah rumah ini. Jadi rumah ini alhamdulillah bagi yang punya rumah itu disyukuri. Ternyata itu lahan ketaatan. Banyak pahala bisa didapatkan dengan adanya apa? Adanya rumah. Apalagi istrinya ini ya tenang, iya kan? Kalau punya apa? Rumah beda kalau masih apa? Numpang. Masih tinggal di rumah mertua atau di rumah orang tua, atau masih kos-kos itu atau apa, masih ini kontrak atau apa, bukan rumahnya ini, itu beda itu. Beda kalau rumah sendiri.
Ketika punya rumah sendiri ini disyukuri, ini nikmat yang Allah berikan. Mensyukurinya bagaimana? Mensyukurinya dengan itu tadi kita manfaatkan dengan apa? Melakukan ketaatan di dalamnya. Sholat sunnah itu afdolnya di mana? Di rumah. Sholat sunnah afdolnya di rumah. Tapi bukan berarti tidak boleh di masjid ya. Kecuali tahiyatul masjid, nah itu tidak di rumah. Kalau tahiyatul masjid, namanya tahiyatul masjid itu berarti dikerjakan di mana? Di masjid. Tapi sholat sunnah rawatib itu artinya dikerjakan di mana? Di rumah. Artinya di rumah. Yang wajib itu afdalnya di masjid. Ini kita manfaatkan. Juga ada hadis yang syaitan lari terbirit-birit itu dengan bacaan Al-Quran surah apa? Al-Baqarah. Dan ini juga surah-surah yang lainnya semua Al-Quran. Ini apa? Punya pengaruh seperti itu. Jadi manfaatkan rumah kita dengan ibadah, dengan banyak berzikir di dalamnya, banyak melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya, dan terus untuk ahwat ini, untuk yang sudah apa menikah, punya suami, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita itu tinggal di mana? Di dalam rumahnya. Tidaklah Allah merintahkan mereka tinggal di dalam rumah kecuali ini Allah yang maha tahu tentang hamba-hambanya yang perempuan ini, bahwa itulah yang layak bagi mereka tempat tinggalnya, tempat di mana mereka apa kerja usaha itu apa di rumah. Dan di rumah ini banyak sekali pintu-pintu ketaatan, banyak kesempatan. Ketika ada suami dan ketika tidak ada suami. Ketika ada suami, kesempatan untuk bisa dapat pahala itu dengan apa? Melakukan hak-hak suaminya yang ketika suaminya ada. Ketika suaminya tidak ada juga begitu. Tidak ada di rumah. Ini dimanfaatkan dengan baik kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Apalagi memang Allah itu mengamanahkan kepada perempuan apa amanahnya? Bertanggung jawab di rumah suaminya. Bertanggung jawab di rumah suaminya. Maka yang selalu diingatkan adalah hadirkan niatnya supaya dapat pahala. Meniatkan saya ini seorang apa? Seorang istri, ya, punya amanah seperti ini, seperti itu. Hadirkan di dalam hatinya ketika melakukan ini dan itu supaya dapat pahala. Karena kalau tidak hadir niatnya, niat-niat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut itu tidak dapat apa? Pahala. Kalau tidak hadir apanya nih? Niatnya. Jadi dianggap berlalu begitu saja, tidak ada simpanan untuk dia pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah, semoga Allah beri kita kemudahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.